quite busy untuk exam lagi beberapa hari. So mungkin aku buat vlog untuk jenis aku before exam. Listen. So aku exam. So hari ni aku decide untuk pergi ke UIA study group dengan member aku. Dia taklah study group. Kita orang revise apa yang kita orang dah study lah. Sebab aku rasa memang setiap kali exam aku bukanlah orang yang boleh study seorang-seorang. Aku akan banyak buat benda lain. So aku prefer study dengan orang lah. Kita boleh share apa yang aku baca, apa yang kau baca. So kita pergi UIA lah. So sekarang aku on the way ke library UI study. Member aku dah sampai. Alhamdulillah, a very productive petang. Aku harap semoga esok aku dapat jawab lah. Thank you Zafran sebab study dengan aku. Aku suka study dengan kau. Banyak contoh kau yang terbaik lah. Thank you, semoga ini adalah degree life aku yang terakhir. Sekarang aku dekat Mahallah. Nak jumpa kawan aku yang menginap kat sini. Nak menumpang bilik dia. Jahat tak? Jahat. Hello. Hello. Bilik nombor apa? Oh, tingkat 3 eh? Aku kat bawah parking ni. Sekejap, aku datang. Okay, Assalamualaikum. Aku rasa aku salah blok. Ini apa surau? Sebelah sana lah, aku salah blok. Malam ni aku bermalam dekat bilik Haikal. Tu Haikal di tengah main game. Aku rasa esok exam aku boleh jawab sebab aku duduk kat bilik Haikal malam ni. Tapi sebenarnya petang tadi aku dah puas study sebenarnya. So pagilah aku sambung study lagi before masuk exam. Tidak. Bunyi UIA. Dah semalam Usna rasa macam tak payah baca dah. Siap-siap lah. So today's the day. Final exam day.
So aku harap aku dapat jawab. Aku puas lah study. Aku harap aku dapat jawab lah. Kelihatan orang sedang berpusu-pusu pergi exam. Cua pula aku. So sekarang aku dah sampai di perkarangan Dewan exam. So aku rasa time exam nanti tak boleh lah. Aku nak record ni. So aku off cam dulu lah. Good luck pada diri aku. Oh, panas. Basically, panas. Panas eh. Sekejap, bagi sejuk sikit. So, sekarang ni aku on the way pergi ke bilik Haikal balik. Sebab tadi before aku pergi exam, Haikal dia keluar dengan kawan dia. Basically, aku rasa aku perlulah pergi jumpa dia before aku balik. Sebab aku tak tahu depan ni bila aku nak jumpa dia lagi. Sebab, terima kasih sebab bagi aku tumpang bilik dia. Terima kasih lah sebab aku bagi tumpang bilik dia. Aku macam appreciate benda tu. Sebab aku tak tahu aku nak ke mana malam tadi. Assalamualaikum. Terima kasih, bye. Terima kasih. So, thank you kepada Haikal sebab bagi aku tumpang bilik kau. Aku tak boleh nak ni sebab tadi dia pakai tolak je. Aku tak boleh nak record. So, by the way, thank you Haikal. So, let's go home. Last paper. So alhamdulillah aku dah selesai jawab exam. Result tak keluar lagi. Tapi aku rasa aku boleh lepas kau, insyaAllah lah. Sebab aku confident dengan apa kau jawab tadi. Sebab aku baca. Aku nak share sikit dengan korang knowledge tentang psikologi. Alang-alang kan, ini mungkin hari-hari terakhir aku tengok benda-benda ni. Aku tak tahu lah kan. So, biasalah kalau korang student kan, waktu paling banyak korang study adalah waktu nak dekat exam. So, waktu nak dekat exam ni, dia punya knowledge gila weh. Satu sem punya knowledge ada dalam ni kan. Sebab dalam banyak-banyak benda yang aku study, ada satu topik social psychology yang menarik perhatian aku, which is persuasion. Topik persuasion, aku buat otak kot. Topik persuasion, kenapa aku minat dengan topik persuasion? Basically kalau korang adalah orang yang business, korang kena study topik persuasion psychology. Sebab basically apa yang stated dalam topik persuasion ni, dia cerita pasal research semua everything tentang macam mana untuk engkau convince orang. Even dalam contoh-contoh yang diberi pun ada contoh-contoh macam mana kalau engkau nak jual barang ni. Macam mana kalau korang nak jual barang ni. Aku rasa kalau aku share dalam video kali ni, dia akan jadi panjang kot. Dia akan jadi panjang. So tak apa lah. Aku akan buat satu video lepas ni. Next video aku, aku akan cerita tentang psikologi, social psikologi, topik persuasion. So itu je kot daripada aku untuk video kali ni. Thank you sebab tengok video aku sampai habis. InsyaAllah aku akan share dengan korang lebih banyak untuk next-next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa tekan loceng kat tepi subscribe tu, dan jangan lupa share video ni. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Listen.